So minumlah air masak, air mineral ke whatever, minum sebanyak yang mungkin. Jadi aduh nak guna kan, dia ambil ordinal tu. Tu baru nama sesuai nama jemput. Kalau di kalau cengkodok imun. Dah besar dia dah Itu kita pun tak tahu pokok Ajinomoto. Tapi saya panggil macam pokok betik ni sayang. Bayam Brazil. Daun kunyit. Assalamualaikum sahabat. Semoga semuanya sentiasa sihat-sihat dan ceria-ceria selalu sebagaimana Abang Pencin suka-suki di sini. Terus semangat Semoga sahabat semua sentiasa gembira di samping keluarga tersayang, sentiasa di dalam kerahmatan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah sahabat, gembira sangat hari ini. Cuaca kita pun masih dalam keadaan normal, baik-baik saja, walaupun sekali hujan, sekali panas. So sahabat, terus semangat. Hari ini sahabat, kita tak nak banyak bicara. Kita nak santai-santai. Kita minum pagi dulu. Nak kongsikan dengan sahabat. Pagi-pagi ni biasalah. Kita perlu ambil sarapan dulu. Kata orang yang bijak pandai, dia kata ada nasihat daripada doktor. Bangun pagi-pagi tu, sebelum buat sesuatu, bangun daripada katil, tepuk-tepuk badan, manja-manjakan diri, bagi salam kepada badan kita. Assalamualaikum Abang Pencin suka-suki, tepuk diri kita macam ni. Kalau kita Assalamualaikum Ahmad, Alhamdulillah sihat, kau sihat lagi Ahmad, kata macam tu lah sahabat ni. Tepuk-tepuk badan kita. Pasamanya Assalamualaikum Abang Pencin suka-suki, sentiasa sihat, kita selalu Alhamdulillah masih dikurniakan Allah dipanjangkan umur, diberikan kesempatan untuk meneruskan lagi kehidupan pada masa mendepan ni. Semoga sentiasa sihat. Kita cicirah selalu, kita buatlah sedaman semaringan. Tak boleh bangun-bangun tu terus stres tu, tak boleh sayang. Sebab kita kena puji kebesaran Allah, kita kena puji diri kita, kita kena bagi motivasi. Dah bangun pagi dah sihat mati tu, bangun, jangan lagi bangun daripada katil sayang, duduk je rumah. Lepas tu capailah air dalam dia kata suruh minum banyak sahabat. Agaknya kot 1 liter kot, setengah liter ke, ikut kemampuan kita lah. Biasa Abang Pencin suka-suki sediakan air dalam botol. Takutlah kalau air dia tu dalam macam ni ke apa, nanti jatuh gedebek pula, ada pula lah pecah ke katakannya. So minumlah air masak, air mineral ke whatever, minum sebanyak yang mungkin untuk mencernakan. Saya teringat itu pesanan ada seorang pelakon tu, kata dia kata amalan dia kata minum air sebelum gosok gigi. So whatever pun bagus juga amalan tu sebenarnya dipikirkan logik, walaupun setengah orang geli nak minum air, bangun-bangun minum air, kumur-kumur minum air sendiri. Kalau kumur-kumur air tu kita minum-minum, kumur-kumur kita buang, lepas tu kita ada kita minum, memang kita geli. Tapi kalau kita macam tu bangun pagi, bangun bismillahirrahmanirrahim, kita pun minum katakan kumur-kumur telan ke macam tu, taklah kita rasa loya. Sebab itu kan kita punya enzim kita. Kalau dari segi perubatan, mak saya cakap, dia kata air liur yang apa belum bangi pagi tu disebut dia itu ayu, dia kata dia. Itu ayu tu maknanya ludah, air ludah, air ludah. Ayu tu cantik, air ludah cantik. Itu boleh mengobati luka-luka kita. Kalau kita kudis-kudis macam tu sahabat, dia gunakan itu. Itu mak saya cakap macam tu lah. Dulu memang susah nak dapatkan ubat untuk merawat luka. Zaman dulu kan budak-budak pun suka apa, mudah kena jangkitan, kudis ke apa. So itu amalan yang terbaik. So dua perkara yang saya kongsikan tadi, bangun pagi, pujuk diri, bermotivasi sebelum tu macam biasa kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia dipanjangkan usia kita. Kita minum, so okey. So untuk pagi ni, direkaskan cerita, rekaskan saja tapi tak habis ya. So motivasi macam biasa sahabat, kita minum untuk sarapan pagi tu bagi Abang Pencin suka-suki adalah compulsory. Dia wajiblah. Perlu untuk kita
kita apa memberi energi kepada badan kita untuk kita terus buat kerja selanjutnya. So, okey, depan abang pencen suka-suka ni, makcik kamera dah sediakan air. Air apa sayang ni? Kopi. Air kopi. Kau-kau air kopi. Abang ni, makcik kamera ni kalau sediakan saya ni, dia pakai calung. Saya suka ni pakai calung ni, sahabat ni. Suka untuk dua orang ke macam tu, lebih kurang ni. Air ni sedap. Memang kalah kedai mamak ni. Special. So, untuk macam ni berapa ni sayang? Dua uncang. Dua uncang ni. Kita gunakan kopi apa sayang? Kopi 434. 434. Ya, yeah, special. 4 kita pergi 4 daripada Mua eh. Kira-kira ya. So, selain itu abang pencik suka-suka biasa minum ni sayang ni. Air pun ni sayang ni. Kita tunjukkan sayang. Ni. Ni. Saya minum air. Apa sayang ni? Telang. Air bunga telang eh. Saya panggil dia putri telang. Eh, putri telang ni. So, yang ini saya dah keringkan sahabat ni. Saya dah keringkan. Kalau yang dapat yang lagi fresh, lagi bagus eh. Air bunga telang ni. Lepas tu kita campurlah dengan daun pandan eh. Kalau untuk menghilangkan dia yang tak suka bau dia. So, macam ni lah sahabat. Sebab ini air dia panas lagi eh. Panas sikit lah ni. Saya tunjukkan ni seadanya. Kita masukkan air bunga telang tu masuk sini. Kita tenggelamkan sayang eh. Bismillah eh. Kita mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang Allah kurniakan eh. Setiap apa yang Allah bagi tu semuanya ada kebaikan ni sayang. Ada baiknya, ada manfaatnya, ada dia punya zat-zat khasiatnya untuk kesihatan diri kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala wujudkan banyak pokok-pokok di sekeliling kita eh, daripada yang besar sampailah ke herba-herba yang menjala, semua ada kebaikan ni. Kalau ini sayang ni kalau dia curah dengan air panas cepat dia melarut ya. Tapi ini sebab dia dah kering, dia takes time ya. Dia mengambil sedikit masa. Jom kita biarkan dulu sebentar ya. So okay ya. Saya dah kongsikan dengan sahabat apa air kebaikan bunga telang ni. So ini lagi ada sahabat tanya eh. Sebelum tu saya nak tuang air kopi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh sedapnya sayang. Alhamdulillah. Sambil-sambil eh, sambil-sambil tu kita minum eh. Bismillahirrahmanirrahim. Takut tekak kering. Saya minum dulu sahabat eh. Minta maaf. Memang sedap eh. Masak sendiri, makan sendiri eh. Apatah lagi makanan yang dimasak oleh keluarga kita sesuai dan cocok untuk keperluan keluarga. Sebab kita yang tahu apa keperluan keluarga eh. Dan makanan masakan isteri, masakan keluarga boleh mengeratkan lagi tadi perhubungan silaturahim kita. Bismillah eh, bismillah, alhamdulillah. Ya sahabat, hari ini kita makan kuih yang very simple. Katakan mudah disediakan, iaitu apa sayang ni? Cengkodok ikan bilis. Cengkodok ikan bilis. Ha, saya suka ya sebut perkataan ni, cengkodok ikan bilis. Perkataan cengkodok ikan bilis ni, kalau kita masak dalam resipi jalan, kita jumpa sayang. Mana ada orang kata buat cengkodok eh? Cengkodok ni bahasa apa sayang? Entah eh, maksud dia dulu cengkodok dia tukar jemput-jemput. Okay. Orang Jawa kata cengkodok ikan bilis eh. Mungkin orang Banjar pun sebut cengkodok ikan bilis. Sahabat sebut ikan macam mana? Jemput-jemput. Jemput-jemput. Ya, saya suka. Bilis jemput-jemput. Saya suka share dengan sahabat ya. Ada rakan sahabat saya, sahabat YouTuber. Sahabat YouTube ya, subscriber dia cakap, abang Pencin suka-suki, buatlah kuih yang double apa? Double bukan double meaning, double apa saya? Double apa? Dua kali sebutan. Umpamanya kalau cengkodok kita sebut satu perkataan cengkodok aja orang dah tahu buat cengkodok. Tapi kalau kuih ni disebut jemput-jemput. Jemput-jemput. Jadi dia tak boleh panggil buatlah kuih jemput, tak boleh eh, sahabat. Bahasa Melayu lah, bahasa kita mahabat. Banyak perkara yang memerlukan begitu unik untuk disebut eh. Jemput-jemput. Kalau kuih jemput-jemput ni mestilah nama ni pun jemput-jemput. Dia tak boleh pakai sudu eh. Dah adun-adun macam tu, kita ambil sudu goreng dah tak kena eh. So dia punya aura dia, maknanya kuih jemput-jemput ni disediakan oleh ibu bapa kita dulu. Ibu-ibu lah, ibu kita. Dia dah diadun badan, dia akan gunakan tangan. Nampak ya? Lepas berdiri lah ya. Bismillah ya. Maknanya bila dia adun nak goreng kan, dia ambil adunan tu. Tu baru nama sesuai nama jemput-jemput. Kalau cengkodok sudu-sudu. Takkan nak baju sudu-sudu nak apa cengkodok tak kena eh. Sebab itulah dia punya
cantik dia je nama-nama kuih tu eh. Kalau kuih habuk-habuk tu sebab dia mungkin berabuk lah kot-kot je eh. Kalau kuih kuih inang-inang tu mungkin tari-tari ke kat dia tengah menari jadi adik inang ke apa. Yang makan pun inang-inang raja ke boleh jadilah lebih kurang dia macam tu. So sahabat unik eh. Nantilah eh, saya minta kita akan buatkan yang special eh. Cara buat jemput-jemput ni. Tapi sahabatnya kalau buat kuih ni sesekali nak buat dekat taman lah sahabatnya. Dekat dekat taman tu ada herba. So kita boleh tunjukkan apa herba mana ni eh. Nanti saya akan bagi tahu dengan sahabat dalam dalam klip video ni nanti. Saya akan tunjukkan apa-apa jenis pokok yang boleh dijadikan apa ni bahan untuk masakan ni jemput-jemput kita eh. Special eh. Ini jemput-jemput ni eh. Kuih jemput-jemput eh. Maknanya puas macam tu. Bukan geli eh sahabat. Ha? Yang untuk makan sendiri tak apalah eh. Memang dia macam itu tradisi dia. Bukanlah kita ni kalau dibandingkan dengan di luar negara kita agak pembezih juga ya. Kalau kat luar negara tu open aja. Buat kuih magelik ni pop 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 gerak. Pop. Dia letak kat ketiak lepas tu dia apa eh? Digoreng. Entah. Sebab tangan dia tangan kodong rupanya buat sahabat. Dia tak ada tangan rupanya nak mai tu dia cuma macam gitu je. Dia tak ada tangan yang buat macam ni sahabat. Dia tak ada. Dia tangan kodong. Dia buat macam mana tau. Pup masuk kat ketiak lepas tu. Dia goreng. Begitu sekali maknanya. Kehidupan yang perlu diteruskan memerlukan pengorbanan dan motivasi. Maknanya teknikal. Teknikal tu kena create sendirilah. Macam mana benda tu nak wujudkan dia. Menjadi satu kenyataan untuk kuih itu. Eh. So lebih kurang ni macam itu sahabat. So kita sambung lagi ceritanya. Kalau yang bukan kuih saya teringat dulu soalan cikgu cikgu bahasa saya. Dia kata cik, buat perkataan yang menggunakan perkataan ini. Katakan dia bagi contoh tupai. Dia kata kuda. Buat perkataan daripada perkataan kuda. Buat perkataan daripada tupai. Lepas tu saya bagi contoh dua. Lepas tu gunakan perkataan, buat perkataan daripada tupai-tupai, kuda-kuda. Saya masa tu kan orang kampung, belajar pun tak sekolah tak berapa pandai. Buatlah kuda, perkataan kuda. Kuda itu berlari ke sana kemari katakan. Lepas tu gunakan perkataan kuda-kuda. Kita pun bubuh. Kuda-kuda itu berlari kesana kemari dengan rakan-rakannya ke dengan binatang-binatang yang lain. Oh, begitu pula. Tupai-tupai itu melompat-lompat di atas pokok. Lepas tu tupai-tupai. Tupai-tupai tu kita anggap sebagai perkataan double tu, double word tu dianggap sebagai perkataan yang menggunakan banyak, yang mencerminkan banyak eh. Tupai-tupai itu berapa berkejar-kejaran di antara satu sama lain di atas pokok. Salah eh sahabat, padahal perkataan itu ada perkataan yang berganda eh. Kan salah ya sahabat. Sebabnya perkataan yang kita gunakan nama berganda tu merujuk kepada bukan sahaja kepada bilangan yang ramai. Macam tupai-tupai itu maknanya bukan merujuk kepada perkataan bilangan tupai yang banyak eh. Kuda-kuda maknanya bukan merujuk kepada perkataan kuda-kuda yang banyak. Tetapi dia merujuk kepada satu subjek yang diberi nama kuda-kuda. Satu subjek yang diberi nama tupai-tupai. Iaitu objek ini akan berada di struktur bangunan eh. Macam ada satu struktur bangunan tu ada yang ini dipanggil tupai-tupai, yang ini dipanggil kuda-kuda. Macam tu kaedah dia eh. Dia bukan menggambarkan binatang kuda-kuda, tetapi dia adalah objek itu yang diberi nama kuda-kuda. Macam pergerakan dalam silat eh. Dalam silat tu disebut ni kuda-kuda dia. Betulkan kuda-kuda awak. Macam tu. Itu maknanya dia macam macam tu lah kaedah dia. Lebih kurang macam tu. Itulah unik ni eh. So kita berbalik kepada perkara berkaitan dengan makanan tadi sahabat eh. Begitulah juga orang Melayu banyak perkataan yang berganda untuk jenama kuih ni eh. Mungkin diminta
dia salamkan, sampai salam, minta makcik kamera masak lah. Masakkan tu, dia kata dia makcik kamera tentu pandai. Buat jemput-jemput. Kuih inang-inang. Kuih apa lagi sayang yang ada double ini? Pasakan masakan yang berganda. Otak-otak. Dia tak boleh sabar. Masakan saya otak, tak boleh. Dia masakkan saya otak-otak. Inang-inang. Apa lagi sayang? Lupa, tak ada idea. Macam itulah kaedahnya. Ada double kuih yang bergaduh. Nanti kita akan sebutkan. Saya ulang apa lagi. Kuih-kuih yang banyak. Inang-inang ketupat. Ketupat tak ada. Inang-inang apa. Saya tak berapa banyak idea sahabat. Tapi dia ada disebut. Sekejap saya. Okey sahabat. Kita sambung. Disturb. Kita sambung semula sahabat ni. Minta makcik kamera nanti masakkan kuih ya. Sebab saya tengah makan jemput-jemput tu, saya teringat sahabat, dalam sesi pagi-pagi macam ni kita bincang dulu lah, kita bertukar-tukar apa pengalaman pengetahuan Kang, buatlah makanan atau kuih-kuih yang disebut dua kali, kata kita. Buatlah satu abu-abu, kata saya. Buatlah kuih agar-agar, buat masakan botok-botok, kuih epok-epok, gado-gado, inang-inang, jemput-jemput. Ni pagi ni tiba-tiba makcik pencen, makcik gambar dah buat jemput-jemput sedap ni. Nanti kita kongsikan apa resipi dia. Hari tu dekat video kita pun kita ada buat sayang, kita buat jemput-jemput di taman lagi sayang Lepas tu buat kuih epok-epok, buat gado-gado, buat inang-inang sayang buat kole-kole. Ada kuih-kuih kole-kole tak? Kole tu yang kacang hijau tu, yang coklat tu, kole-kole. Dia disebut dua kali ke sayang? Kole-kole. Kole-kole kole-kole kacang kuih opak-opak. Wow, opak-opak ni kena ini sahabat, opak-opak ni daripada ubi biasanya kena jemur Kukus dan jemur. Kukus dan jemur. Lepas kukus kita jemur. So, yang itu ubi. Kalau saya kuih berasalkan ubi tu tak sempat nak jadi kuih. Jumpa ubi saya rebus dah, saya makan dah habis. Tak sempat nak buat opak-opak. Okey sayang, lepas tu suruh buat onde-onde sayang. Saya pandai buat onde-onde sayang. Makcik dia kata pandai. Makcik kamera tentu pandai. Tak boleh gitu. Kalau macam tu tak boleh pakcik APS yang masak, kena makcik yang masak. Betul makciknya. Macam tu, terima kasih Cik Abdul Razak dia bagi suggest supaya kita buat kuih yang macam tu. Tentu sahabat kita yang lain ada ada permintaan ke permohonan yang mungkin untuk APS masak. Biasanya APS masak yang simple-simple aja. So okey sahabat, hari ni ini jemput-jemput ni macam ikut saya punya ni, saya request. Hari tu saya ada minta makcik kamera buatkan jemput-jemput yang sekali ingat je sahabat ni. Saya suka yang crispy-crispy macam ni, yang jenis yang sekali suap tu dia. Ini macam lebih kurang duit 50 sen sayang macam ni. Duit 50 sen dulu lah kalau musim sekarang kecil Warna macam duit 50 sen, warna emas. Sekejap sayang. Apa jalan dengan ingredient saya ni? Bawang, ikan bilis, lada, kentang. Bawang, ikan bilis, lada, kentang? Kentang, daun kucai. Daun kucai. Udang tak ada? Tak ada. Oh, tadi saya request ada satu bagi udang saya. Udang yang satu, udang tak udang, kata udang. Udang nak masak ni, jadi tak habiskan, tak gunakan. Tapi tak apa sayang. Ayang tak buat udang. Tapi kalau kita campurkan dengan carrot pun okey sayang Kita campur dengan carrot, kita campur dengan udang Jadi sahabat, kerana tak dapat makan jemput-jemput tu ada udang, saya buat macam inilah sahabat. Berarti makan udang je sayang. Sedap sayang. Sedap sangat. Walaupun simple. Tapi sahabat kalau kita
kalau kita duduk sekeliling kampung, eh, sekeliling yang kawasan tanaman kita tu, ini kucai tanam sendiri sayang, eh. Kita boleh campur dengan daun-daun yang lain sahabat, eh. Kita boleh campur dengan daun selasih, eh, sayang. Daun kunyit, lagi satu, kalau daun tanam daun bawang, daun selasih, daun kunyit, daun apa tu sayang? Brazil, eh? Sawi Brazil, eh, sayang. Sawi Brazil. Sawi Brazil. Ah, yang itu boleh dipotong-potong sahabat ni. Kobis. Kobis, kemangi, semuanya yang kalau kita gue. Kalau ada pucuk ubi nak campur pun boleh juga. Daun bubur daun limau sikit, bagi herba apa what do you call? Apa ni? Serai, ya, sahabat. Yang menjala tu apa saya? Yang putih-putih tu, yang hijau-hijau tu, pegaga. Boleh sahabat, eh, campurkan tu herba-herba tu untuk jadikan ni. Nanti abang pencin kita kongsikan yang empat yang tu. So kita apa-apa kita makan yang ni. So ok sahabat, kita bual-bual-bual-bual, tak perasan saya dia dah jadi. Sebab air tak panas sangat, tapi air dah tak panas sangat. So ini eloklah sahabat ni, kalau kita minum untuk kesihatan ni sahabat ni. Bismillahirrahmanirrahim, eh. Oh ingat nanti abang pencen suka-suki minum ulu-ulu, tapi sebenarnya benar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya sahabat. Mudah sebenarnya, eh. Kita boleh tanam bunga telang ni di sekeliling rumah kita, eh. Tak payahlah kita sibuk-sibuk nak pergi Cameron Highland beli teh ke apa ya, eh. Kita gunakan aja teh bunga. Saya kadang-kadang teruja dengan beberapa siri video yang apa ni, sebelah mana, eh? Azerbaijan, saya. Azerbaijan tu saya tengok ada makcik tu, dia ambil bunga-bunga, segala bunga-bunga yang dikeringkan tu, bunga ros lah, bunga apa segala mana bunga tu sahabat. Tak tahulah kalau kat Malaysia ni yang popular bunga raya, eh. Bunga raya pun dia boleh diminum, dia punya air dia, eh. Boleh bunga raya, bunga ros. Kok bunga kertas ke, mana tahu bunga tai ayam ke. Kalau boleh, keringkan, lepas tu jadikan minuman kita. So boleh sahabat, eh. So tak ada masalah, eh. Sebenarnya tak sibuk jaya, tak nak sibuk salih. So untuk santai-santai pagi bersama Abang Pencin suka-suki, sebelum kita ke terus sesi selanjutnya, Abang Pencin, itulah yang Abang Pencin nak kongsikan, eh. Nanti Abang Pencin, kita sesekali kita jawab beberapa soalan yang dikeluarkan, yang ditanyakan oleh YouTuber kita, kita kongsikan, eh. Untuk subscriber kita, untuk kita kongsikan bersama sebagai panduan, dalam mendepan masa depan. So okey dah sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum dah. Tapi sebelum tu makcik kamera ada apa-apa nak cakap sayang? Cik kamera nak cakap apa? Jemput makan ya Abang Pencin. Kita dah buatkan penuh kasih sayang. Betul ya. So hari ini kita makan jemput-jemput ikan bilis, ya. Jemput-jemput ikan bilis, ya. Ikut ni, ya. Saya suka kecil-kecil macam ni. Kurangkan belanja. Ini kalau jual macam ni sayang. 6 eh? 6 singgit, eh? 5 singgit kot. 5 singgit, ya? Oh, kadang-kadang kuih sekarang mahal-mahal, eh, sebab tepung pun dah mahal. Jadi, kita boleh buat sendiri lah, yeah. Okay. So, okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum dah. Kemangi. Selasih ku sayang. Kucai.
Assalamualaikum sahabat. Pertama sekali lagi dengan Abang Pincin Suki-Suki dalam santai-santai Kebun Bandar sahabat. Hari ini sahabat, kita dah sarapan pagi tadi. So saya nak bawa sahabat, kita nak review apa yang ada dalam Kebun Bandar Abang Pincin Suki-Suki. Kita tengok bagian belakang ni. Dah lama saya tinggalkan sahabat. Sampah pun dah banyak. Saya tak sempat lagi nak sapu saya ni ya. Nak sapu yang ni. Saya kumpulkan dulu sahabat ni. Terus semangat sahabat ni. Saya kalau gunakan tip terus semangat tu, maknanya saya dalam penat pun kita jadikan aktiviti kita ni sebagai satu daripada riadah dan boleh menjana kepada kesihatan ni, kesihatan minda dan juga fizikal kita. So kita terus semangat, redor dengan ketentuan yang telah ditetapkan ya. Sebab apa? Semua yang berlaku adalah atas kehendak dia ya. Kalau kita dengar bunyi-bunyi di belakang tu, sound backing tu ada bunyi. Apa sayang? Bunyi orang buat kerja renovation ya. Yang halwa teringa kita lah, kita anggap sebagai halwa teringa. Sahabat ya. So, hari ni saya nak tunjukkan sahabat perkembangan apa yang ada. So, tadi ada sahabat kita yang tanya pasal apa sahabat ya? Macam mana rupa pokok ajinomoto nak buat apa ya? Sebenarnya saya ada tanam pokok ajinomoto. Tapi sebelum tu sahabat saya nak sini saya. Ya. Penemuan yang terkini. Ini saya. Dah. Ini apa ni? Ya. Limon tu dah tu balik. Ha ni sahabat ni. Ha ni. Nampak tengok. Dekat dekat saya. Ha ni. Sahabat ni. Timun Cina saya. Itu dua biji kan dah petik? Dah besar sahabat ni. Tengok saya. Ambil gambar ni. Timun. Dah besar dia dah eh. Tua. Kita pun tak tahu ya. Sedikit sebab Abang Pencik suka-sikit cakap kata tanamlah tanaman ya. Orang kata bumi itu tidak berbohong ya. Kita berbudi dengan tanah tak janji mati kebulu. Apa yang ada semua kat sini boleh dimakan eh. Tadi ada sahabat saya ingatkan ya. Kita kalau kita tadi saya buat jemput-jemput tak ada daun selasih. Inilah daun selasih ya sahabat. Ini kalau kita buat jemput-jemput ni sangat sedap ni, dimasak sayur ke apa ni sayang ni. Jemput-jemput ni. Daun selasih ni. Tengok ambil daripada ya. So ya tu daun selasih ni. Sahabat. Dekat dengan saya. Ni daun selasih wangi ni sahabat ya. Daun selasih. Ni pucuk manis. Yang tak kenal pucuk manis ni dia ni. Pucuk manis ni pun boleh ya buat jemput-jemput. Ni daun ni bunga. Saya panggil dia ni puding pengantin ni sayang ni. Puding pengantin ni boleh buat botok-botok eh. Siapa yang perkataan berganda, botok-botok ini dia boleh buat sayur botok-botok eh. Salah satu lain daripada pucuk ubi, pucuk apa kedondong ke apa yang kita suka ini pucuk ubi. So kita boleh buat jadikan botok-botok. Tak pun. So yang lain kita nak tunjukkan pokok ni sayang. Dia. Ni ada dua pokok ajinomoto sayang. Ni daun dia. Ni pokok ajinomoto. Tapi saya panggil macam pokok betik ni sayang sebenarnya. Daun betik ni, daun ni boleh dibuat buat apa sih sayang ni? Ulam. Ini macam ni. Daun ni sedap sayang ni. Dia cuma bergetah. Cuma bergetah sedikit ya. Dia ada boleh dibuat makanan ya. Ini buat ulam. Ulam ataupun dicelur. Dibuat apa-apa makanan, kita goreng ke, masak lemak ke, semua boleh. So sahabat, ini antara yang saya nak kongsikan di bahagian belakang ni. So jangan lupalah ya, tanam semampunya dan jangan tinggal. Walaupun kata tak boleh, tapi jangan tinggal semua, tapi buat yang sedaya upaya. Paling tidak pun buat satu. Tanam pucuk, bukan tanam ni, tanam pokok ajinomoto. So, okey sahabat, kita sambung lagi nanti okey. Kita nak buat tong sampah Kita nak buat tong sampah ni. Ni sahabat, ini tong sampah daripada polistiren ni kita nak letak. So saya nak ni okey. Okey sayang, sambung itu. Sahabat, kita nak tepukkan ni sahabat ni, kita buat lubang lah sahabat ni macam ni. Dia ada angin dia lalu. Dia punya air tu kalau bocor dia lalu. Kita tepukkan sini. Ni sementara dia boleh panas lagi.
Bik, mana Bik? Biasa, beli sayuran. Beli sayuran? Tanamlah Bik, tanam sendiri. Okey sahabat. Allah akbar. Tembus tak tu? Tembus tak? Sahabat, tembus. Ya, semampunya lah sahabat. So kita nak, ni lah kita nak isikan sampah sayang. Ya. Kalau dapat baru dah boleh bani dia pegang. Tadi kalau panas macam ni, tak boleh. Ya, ini tak edah lah kita nak lubangkan ni supaya nampak ni dia punya saluran bocor-bocor macam tu sayang. Kalau daripada matahari tak nampak sini sayang. Kita nampak tak bocor tu? Nampak bulus tu. Bila berlubang macam tu, benda tu boleh. Kalau ada air, dia akan lalulah. So ni sayang, sahabat. Allah Akbar. Saya nak sambung sahabat. Dah habis kita sapu ni. Sampai sana tu. Sampai sana tu dah sapu. Dah saya dah kumpulkan sampah dia. Ikut sedaya upaya lah ya. Sebab pokok-pokok ni memang dia provide ni daun-daun ni, daun pokok-pokok yang besar-besar tu semua gugur, tak ada siapa nak sapu. So tak ada pilihan lah sahabat saya. Tak ada saya, ada orang ada apa tu. Ini volunteer buat pilih ni. Kawasan aja nanti orang cakap muka je lawa, tapi duduk kawasan rumah kotor. Macam tu tak sedap ni sahabat ni. Tak ada siapa cakap. Arwah atuk saya dia cakap tau. Dia cakap macam ni. Saya yang dekat sini saya. Allahu Akbar. Ini dah. Lepas ni kita mandilah. Saya nak mandi. Biasa saya buat pagi-pagi macam ni. Kira senaman pagi saya. Kira senaman pagi saya hari ini. Saya nak kemas kebun ni. Arwah atuk saya cakap macam ni. Tapi dalam bahasa Jawa tau sahabat ni. Saya macam terjemahkan. Kalau yang pandai cakap Jawa tu, alhamdulillah lah ya. Dia cakap macam ni. Metu, dia kata metu, metu menik-menik dia kata. Metu menik-menik. Bling-bling. Kata masa orang bahasa ya. Metu menik-menik bling-bling Kilat. Bling-bling kilat milat Tapi manggone nang lubang kayu buruk. Okey sahabat. Cuba sahabat tafsir apa maksud saya? Kata dia metu menik-menik bling-bling Tapi manggone nang kayu buruk. Kayu amoh lah ya sahabat. Agak-agak sahabat faham tak apa yang dimaksudkan? Sayang faham tak? Sayang. Laju lawa-lawa, kelip-kelip. Entah. Okey. Dia akan macam tu sayang. Okey. Lepas tu? Entah, ujung tak ingat. Ujung tak ingat. Itu yang saya pesan ya. Dekat sini lah. Dekat sini, jangan jauh-jauh. Nanti suara tak masuk. Maksud ni sahabat, dia kata lebih kurang macam ni. Keluar bling-bling. Keluar tu bling-bling tu kalau orang sekarang berkilat-kilat, bersinar-sinar macam tu sahabat. Berhias lah. Cantik lah. Cantik kilat. Wah, kalau kita kat gaya ni, wah, keluar je wah. Wah, dengan begitu anggun, dengan cantik. Kalau yang lelaki je, wah, berdandan rambut dah kemas bling-bling tu, menik-menik Tapi manggun ni dengan kayu buruk. Kayu amah, kayu kapok. Kayu kapok tu maknanya kayu yang reput. Kayu buruk kayu yang buruk. Kayu amoh. Faham tak saya maksudnya? Cerita tu pun teruji nak dengar. Okey sayang, dekat sini. So, kita nak taksir. Sambil-sambil tu saya nak kumpulkan sampah ni. Sampah ni kita buat baju organik sahabat. Okey, dah ada pandai, tak ada hadir siapa yang pandai jawab? Tunggu dekat ni, dekat YouTube jawapannya. Tak, sayang. Sayang, cuba tak. Saya ingatlah, aku ingat. Nak, tu. Saya ada cakap tak sebelum ni? Ada tapi tak ingatlah. Sini. Jangan jauh-jauh.
sambil-sambil kita jangan not too be serious. Sini. Ni mana nampak? Nampaklah ni. Nanti so, kalau nampak kaki je. Saya nak kongsikan betapa subuhnya dunia kita, bumi kita. Sini, Syan. Tu apa kari? Lambat. Ambil. Kari. Ambil fokus daripada dekat. Kari. Pergi pegang kamera tu pergi dekat. Fokuskan. Lagi-lagi dekat. Okey, sahabat. Salam. Yang ini pokok. Salam. Salam. Yang this one? Kari. Pokok kari. Dekat-dekat kan? Dekat-dekat. Jangan takut. Dia tak gigit tak pokok ni. Dekat-dekat lagi. Dekat-dekat. Macam tu. Makcik kamera. Dekat-dekat makcik kamera. Makcik kamera. Macam tu makcik kamera. Penonton tak tahu benda ni. Ni kari. Yang ni pokok salam. Macam tu. Yang itu. Gonggok. Yang itu lah gonggok. Macam tu. Jangan takut. Gonggok tu tak gigit. Sahabat. Ya. Makcik kamera kadang-kadang dia takut. Sahabat yang binatang-binatang tu. Dia takut. So. Sahabat ya. Maknanya. Sambil-sambil tu saya nak tunjukkan betapa subuhnya bumi kita ya. Binatang bawa macam tu banyak jatuh pun boleh tumbuh. Itu kalau saya biarkan. Kalau saya biarkan dia akan hidup subuh macam ni sahabat. Kalau saya biarkan ni. Pokok salam. Ini pokok salam ya. Banyak kegunaannya sahabat ni. Ini herba kalau orang komersial nama kena panggil bay leaf tapi dia jenis yang lain lah. Yang ini spesies Indonesia punya So kegunaannya untuk ramuan masakan ubat untuk penyakit darah tinggi menurunkan kadar tekanan darah kolesterol Okey. Dah ada yang dapat jawapan sayang? Belum Macam ni. Kita kena be serious sambil berbual ni sahabat Sebenarnya sahabat apa yang saya cakap tadi tu maknanya keluar bling-bling, kelip-kelip, melip-melip maknanya bila keluar daripada rumah tu dalam keadaan yang handsome bla 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 macam tu cantik lah rambut-rambut macam kilat macam tu berminyak-minyak tapi rumah tempat tinggal dia tu ala-ala gitu je saja maknanya rumahnya bukan tak ada rumah tetapi tidak diurus dengan baik asal boleh duduk aje maknanya dengan bersepah kat dalam lah dekat dalam rumah bersepah kat luar rumah bersepah macam itulah tidak tak sahabat macam itu maknanya kalau kita biasa dalam Islam pun kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman betul so maknanya kita kena sentiasa dalam bersih di dalam dan juga di luar. Apa binatang yang saya gambarkan tu sahabat adalah apa nama binatang yang saya gambarkan tu? Sahabat pernah nampak tak kumbang? Kumbang yang hinggap dekat batang pokok buruk, batang kayu tu. Dia keluar tu berkilat-kilat kan? Kumbang tu berkilat dia punya kulit dia. Dengan sayap dia berkilat-kilat tu. Tapi sebenarnya duduk kat dalam tu je. Dalam lubang yang buruk tu. Macam tu. Jadi perumpamaan yang nenek arwah nenek saya kongsikan tu. Perumpamaan tu tak tahulah ada kat mana. Ataupun daripada pemerhatian dia itu sekadar mengingatkan kita biarlah kita ni hidup dalam keadaan yang serba sederhana tetapi memenuhi kriteria kehidupan yang sewajarnya maknanya jangan over tetapi engkau tu sebenarnya tak ada pergi mana pun sebenarnya macam tu jadi kalau nak over tak apa. Nak obor-obor keluar daripada istana. Nak keluar-keluar, nak obor-obor keluar daripada banglo. Orang tak kisah. Tapi nak obor-obor. Tapi, rupanya make over. Hanya keluar daripada rumah yang tak terurus. Macam tu. Tak terurus bukan kenapa tak nak mengurus. Buang sampah merata-rata. Sampah. Merokok merata-rata buang. Makan aiskrim, makan jajan, buang macam tu. Siapa nak pergi kutip? So jagalah kebersihan. Yang wak imam macam ni lah. Kalau macam binatang tu. Kita tengok binatang. Bawa sampah tu. Ini nampak gagak. Hai gagak. Gagak apa tu gagak? Gagak makanan nampak ke? Gagak tu nampak. Bila kita cakap tu gagak pun datang. Gagak tu. Bawa sampah tu gagak tu. Daripada mana sampah tu? So maknanya. Sekarang ni.
dunia kita penuh dengan kekotoran. Maknanya masih ada lagi kurang kesedaran buang sampah merata-rata. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh gagak tu tadi. Gagak tu kutip sampah. Kutip daripada orang buang sampah. Kecuali lah kalau gagak tu ambil daripada tong sampah. Tapi biasanya merata-rata lah. Biasanya tong sampah akan tertutup. So begitulah keadaan sahabat. Banyak mak kita kena belajar daripada kehidupan yang telah ditunjukkan oleh makhluk-makhluknya selain daripada manusia. Dan kalau sampah jangan buang merata-rata. Kalau kita suka buang sampah itu berada di kereta kita, mengapa kita pun campak sampah itu keluar? Kalau kita tak suka nak memegang putung rokok itu, kita campak keluar. Simpan, campak tempat yang berbuang di dalam tempat. So, apa yang berbuang itu? Teman-teman, kita berbuang sampah. Macam ni, sahabat. Kita berbuang. Bila sahabat ni tengok lebih dekat. Sahabat ni ini yang ini dah reput sahabat, mula reput macam ni jadi bajalah sahabat ni. Kalau macam tu reput-reput ni jadi baja. Kaedah dia dekat hutan tu sebenarnya macam ni lah. Bila air, daun-daun bertemu,
Lepas itu dia meleput, dia jadi baja. Bismillahirrahmanirrahim, kita tekan sini. Kita tekan-tekan sini. Kita tutup sini. Ha, biar dia mereput kat sini. Okey, semua. Ha, kita akan. Ha, sementara kita menunggu kesempatan untuk kita alihkan di dalam guni. Ataupun guni gula lah, eh. Karung gula. Kalau nak beli nak beli plastik yang buat, ada kalau mungkin ada. Ada YouTuber tunjukkan tu, dia ada tapi kat seberang dia buat. Siapa YouTuber yang dia gunakan alami tu? Noni ke? Omi ke pun? Dia gunakan ni lah. YouTube untuk ditunjukkan cara-cara ni buat baju organik. Saya rapatkan sini. So, ya, nampak kemas saya. Ini yang mereput ni dah mula jadi baja. Pun boleh kita letakkan dekat sini. So, okey sahabat, semua kerja sudah selesai. Saya dah kemaskan pokok-pokok yang tumbang ni. Kena betulkan posisi dia. Tak boleh nampak sampah pun satu. Nanti kejap lagi daun-daun berterbangan, semak lagi. So, okey sahabat, setakat ni dulu untuk video kali ni. Perkongsian bersama Abang Pencin Suku-Suku dalam Kebun Bandar. Jagalah kebersihan alam kita, sebab kebersihan tu sebagian daripada iman, eh. So sahabat, jumpa lagi. Dan maaf atas segala kekurangannya. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Timun Cina dalam diam-diam dia balas jasa ni. Dalam diam-diam balas jasa. Lepas tu